Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu istighfar adalah apabila engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maksudnya, ya Allah, engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, ya Allah. Engkau telah menciptakanku dan aku hambamu, dan aku terikat dengan janjimu semampuku. Aku memohon perlindungan daripadamu, ya Allah, dari segala kejahatan yang pernah aku lakukan. Aku mengakui bahawa semua nikmat yang engkau berikan kepadaku adalah milikmu, ya Allah. Dan aku mengakui terhadap dosa-dosaku kepadamu, ya Allah. Maka engkau ampunilah dosa-dosa ini, ya Allah. Kerana sesungguhnya tiada yang dapat memberi keampunan kecuali engkau, ya Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, maksudnya, barang siapa mengucapkannya pada siang hari dan meyakininya, lalu dia mati pada hari itu sebelum waktu petang, maka dia termasuk penghuni syurga. Dan barang siapa mengucapkannya pada malam hari dalam keadaan meyakininya, lalu dia mati sebelum waktu pagi, maka dia termasuk penghuni syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alangkah ruginya kita jika amalan yang amat mudah dilafazkan ini dan dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita tidak mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan agar kita mampu mengamalkannya.